Halo guys, dan selamat datang di video FIFA Ultimate Team. Jadi seperti biasa, di video kali ini kita bakal memainkan pertandingan terakhir kita dari FUT Champions buat minggu ini. Jadi buat video kali ini, gue bakal menggunakan tim yang udah gue bangun sekitar kartu Marcus Rashford yang baru aja dapat Team of the Week minggu lalu. Jadi gue udah bikin tim di sekitar Rashford yang bentuknya itu adalah kayak gini. Jadi di posisi keeper kita bakal pakai si Bekovic, di belakang ada si Hector Bellerin, Eric Bailly, terus ada apa namanya itu? Footmas Van Dijk sama si Patrick Van Aanholt. Di tengah ada Ben Dembele, Lanzini in form sama Nemanja Matic. Dan di depan ada Messi, Crespo Loan Loan Prime Icon Crespo, dan di depan dan terakhir ada Marcus Rashford yang baru aja dapat Team of the Week dan dia punya rating sekitar 84 dengan stats yang cukup bagus. Dia punya lari 94, shooting 85, dribble 86, passing 79 dan punya physical 79. Jadi dia lumayan bagus mainnya. Dia berhasil bikin berapa gol nih? Masih bikin 12 gol dan juga 8 assist dari 13 kali main di FUT Champs. Jadi semoga aja di video kali Rashford juga bisa kembali tampil bagus buat gue. Jadi sekarang itu gue udah berhasil meraih sekitar berapa ya? Gue itu sekarang udah berhasil meraih sekitar 15 kali menang dengan sisa 2 pertandingan lagi. Jadi ini adalah weekend yang cukup bagus buat gue karena gue bisa dapat 15 kali menang dengan sisa 2 pertandingan, dan kalau gue bisa menang at least 1 aja, gue bakal apa ya, bakal meraih hasil terbaik gue dari FUT Champions di FIFA 18. Jadi kalau di FIFA 17 gue paling tinggi itu 17, dan di FIFA 18 sejauh ini gue itu paling tinggi 15. Jadi kalau gue bisa menang 1 aja, gue bakal bisa meraih hasil terbaik yang pernah gue capai di FUT Champions buat FIFA 18. Jadi masih pakai lama, kita bakal langsung aja untuk mencari tahu seberapa banyak kemenangan yang gue raih dalam FUT Champions buat minggu ini. Oke, jadi buat match pertama di video kali ini kita bakal ketemu sama Galahad FC. Dia kayaknya fans itu, fans Kingsman kayaknya, sama nama timnya Galahad. Jadi dia punya 1-2-3-4-4 in form, 1 Footmas Azpilicueta, dan ya pada intinya sih tim bagus lah ya. Ada De Bruyne upgrade, ada Gabriel in form sama Aguero in form, dia punya Pogba. Pokoknya dia punya segala macam pemain bagus sih dia punya. Cuma kurang Ronaldo doang sama sama Rui Costa aja buat jadi standar tim yang tiap minggu. Jadi lawan gue kelihatannya bisa main dan dia pakai formasi yang cukup bagus, yaitu 4-1-2-1-2, dan ya kita bakal lihat apakah gue bisa ngalahin dia di pertandingan di video kali ini. Gue takut banget, semoga juga menang, please EA Sports kasih gue menang. Oke, let's go. Bahaya, bahaya, kosong banget. Awas, what a save dari Bekovic. Serem banget anjir, dia punya walkernya overlap gitu. Des. Dan bisa lolos, gak ada yang jagain gitu deh, hebat banget. Back kiri gue pada kemana tadi, si Van Aanholt. Bawah. Cakep. Atas. Set. Bawah. Bawah lagi, ayo Aanholt, cakep, bawah, yes, far post, di sana Lanzini lagi gol, aduh, kebiasaan transfer, mantep, lebih bagus dari Lanzini, Matic, pelanggaran ref, bawah, yes, King Leo cakep banget dribble ya, Senul, Rashford, aduh, tangkap lagi. Gue tadi mau pakai apa namanya, mau pakai taktik persingannya Pentes, tapi di far post gak ada orang. Nice, kasih ke Rashford. Bawah. Gak bisa, bawah. Cakep. Kasih ke Messi tuh. Drag back. Long shot, goal. Yes. Leo. Cakep, Lionel Messi emang jago banget. Messi itu kalau udah shoot dari apa namanya pinggir kotak penalti itu udah mantep deh. Dus. Long shotnya sabi banget dah. Belakang.
semuanya Matic kasih ke Hernan Crespo. Set, yoi, gol. Cakep, cakep, cakep Hernan. Gila, gila, gila Hernan. Cakep banget. Dari yang awal yang belakangin gawang, terus dia pakai scoop turn. Ngelatihin siapa tadi back yang jagain dia, gak tau siapa, gak penting. Tapi akhirnya Hernan Crespo balasnya bikin gol kedua di menit 45. Cakep banget kali gol, seneng deh gue, asli. Oh no. Oh no. As. Oi. Aduh, gol. Ah, kecolongan mulu deh gue asli. Kecolongan mulu gue. Gue yakin begitu tadi Pogba apa namanya? Itu Pogba fake shot gitu masih udah yakin gol sih. Soalnya Pogba dia punya ruang tembak yang cukup luas. Dan sama gue enggak ditutup lagi. Si Van Dijk masih enggak bisa nge-cover apa namanya? Ruang tembak dari Pogba, sayang banget. Nice, atas. Alah, tackle aja sebelum shoot. Eh, matik. Eh, gue mau switch ke matik. Nah. Aduh, KDB. Aduh, KDB, awas, cover. Anjir, tackle. Yes, matik the best. Rulet, ayo lewat. Tengah, kasih King Leo. King Leo, yo. Ah, gol nggak? Gol kan? Yes, ada kamera. Spread some love, baby. Let's go. Gue kira ini nyasar loh. Gue kira side netting, makanya gue panik aja. Poing, iya, ketipu Loris Maman. Gol ya? Gol. Tadi tuh gue kira bolanya keluar sih, soalnya kameranya nggak pas. Tackle. Aduh, dikejar lagi. Oh ya, defend. Sisa 8 menit harus defend gue, nggak boleh kejebolan. Kalau kejebolan bener-bener klasik gue banget sih. Kena comeback mulu kerjaannya gue. Ya. Duh. Gue punya firasat buruk deh di match ini. Nyaris. Asli gue punya feeling gak enak aja bawaan ini. Time is ticking away here and they haven't got too much of it left to deal in. The fans though. Backing up the atmosphere. Yeah, just important now that they don't. Atas. Rashford. Come on, si. Let's go. Done. Game done and dusted. Kabur. Na. Hey. Goodbye. Get that out of here. Jadi match pertama berhasil berakhir dengan hasil yang cukup bagus dan kita bisa menang dengan skor 4-2 tadi ya kalau nggak salah. Dan setelah Rashford tinggal keempat, kita langsung mutusin buat kabur dan dia nggak kuat nahan Rashford, Messi dan juga Crespo. Jadi ya sekarang kita bakal memainkan pertandingan terakhir dari FUT Champs minggu ini dan kita bakal lihat apakah gue bisa dapat 16 atau 17 kali win dari FUT Champs minggu ini. Oke, last match kita bakal ketemu sama tim siapa nih? Lawan kita adalah Gold City. Dia punya tim apa nih? Calcio A, aduh. Calcio A sama Bundesliga tapi kipernya De Gea off cam. Jadi De Gea tuh kalau off cam tim 4 chemistry ya. Kalau 4 chemistry itu berarti dia kena minus statsnya, setahu gue deh. Jadi semoga aja sih De Gea-nya dia mainnya enggak bagus-bagus amat. Gue malah ngeliat ini. Dia bakal ganti formasi juga, gue gak tau dia bakal ganti jadi apa. Jadi nanti kita bakal lihat sama-sama dia bakal ganti jadi apa. Dia bakal ganti jadi 4-2-1-2. Of course dia masih jago. He's coming forward with some danger.
Tackle, astaga. Yes. Itu mesti diblok sama tepis sama siapa namanya tadi kiper gue. Entahlah, gue lupa. Set. Come on, man. Oh shit. Oh no. 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 Pasti lah jago lawan gue. Kenapa gue gak ketemu Nob dari yang terakhir kayak gitu? Sedih rasanya. Yes. Atas, anjir, pelanggaran, yes. Nah, sekarang gue pakai tendang langsung atau pakai free kick nepo? Tendang langsung atau pakai free kick nepo? Tendang langsung atau pakai free kick nepo? Pakai nepo aja, jangan dia majuin, jadi gue pakai itu aja deh, free kick langsung aja deh. Jangan, nepo aja, nepo. Nepo free kick, di blok sedikit lagi. 0, mamam, boom, anjir tiang, 0 lagi, astaga. God damn it. Waduh, dia punya Sergeje. Aduh, Sergeje Milan Kolek Savic. Jiper gue ketemu tim dia anjir. Dybala gol. GG dude. Jago. Bicara main aja dulu, udah kelihatan kok dia jago. lewat. Si Markus. Yes. Markus golin. Boom. Let's go. Gonzalo Higuain. Dia Higuain berapa sih? Kok kayak clinical banget depan gawang anjir. Gila. Dari free kick loh. Jago. Gol. Anjir, tepis lagi sama De Gea. Eden mau dia nggak kakinya nggak tangannya jago banget. Golin, hey, apa? Kocak. Kejar, ayo Hector. Crespo, woi. Roberto Firmino, Joshua Kimmich. No great danger here, but they've got the ball. That's the most important thing. And it's Vidal. It's a goal. It's got to go down, I think, as one of the goals of the season because it wasn't just about the finish. It was that marvelous build-up play. So many players in good forward play from them. Nice bit of footwork. Penalti. Penalti lagi, gue sering banget ngisi penalti minggu ini. Jadi ya, sebenarnya penalti juga gak ngaruh apa-apa sih. Karena nanti bakal nyasar-nyasar juga, mesti ketepis-ketepis juga. Ya kan bener ketepis. Ketau kipernya kira ke kanan, karena gue bakal nendang ke kanan juga. Aduh, nope. Lo ganti informasi deh. Gue mau ganti jadi 4-2-3-1. Soalnya katanya ini formasi ini tuh apa namanya, obat buat obat dari ini, obat dari 4-1-2-1-2. Jadi kita bakal coba bener apa enggak, kata Fuji kayak gitu.
get in behind, press back lines, stay forward, stay back, detik lagi. Oh, gini. Ya, dah. Yes, dah, yuk. Telat juga bikin change sekarang. Eric Bailey ngapain maju deh? Yes. Aduh. Diblok sama si Joshua Kimmich. Hebat juga sih kita bisa keep up sama Rashford ya. Sendul please. Boom. Anjir tepis. Sendul. Malah. Sendul. Rashford. Gol. Aduh tiang nih. Oh tadi nyendulnya pakai kepencet itu sih. Kepencet left trigger saja sambil nyongkel. Anaknya. Tackle. Nice. Buang. Gol Higuain. GG, dude. Nice. Anjir. Finesse. Aduh. Atas. Yes. Gol. Aduh, di blok ya. Sendul. Gol. Astaga. Dari tadi hoki apa semua deh gue. Sendul please. Gol. Ah. Corner lagi. Gol. Mamam Stefan Zuber. Baru masuk langsung bikin gol. Sebenarnya udah 80 telat juga sih gue kalau mau apa, coba comeback. Ya udah. Ambil aja gol. Okay, jadi ya itu dia akhir dari pertandingan terakhir kita di Food Champs minggu ini. Gua kalah dengan skor 5-2 sama orang yang jauh lebih jago daripada gua. Tiguannya dia, kategori dia punya bikin hat-trick. Dia tuh punya tim bagus ya, bang. Jadi apa namanya? Dia timnya lebih bagus dari gua, terus dia juga skill-nya jauh lebih bagus daripada gua. Jadi ya pantas lah dia menang. Gua enggak bisa apa namanya? Enggak bisa alasan apa-apa selain karena emang dia lebih jago daripada gue. Itu aja sih intinya. Jadi ya, ini adalah hasil yang cukup bagus dari Food Champs gue buat minggu ini, dimana gue berhasil berhasil mencapai hasil terbaik yang pernah gue raih di Food Champs di FIFA 18, dimana gue pada akhirnya berhasil meraih 16 kali menang dari 25 kali main di Food Champions di FIFA 18. Jadi ya, semoga aja ntar minggu depan kita bisa dapat hasil yang kurang lebih sama kayak minggu ini. Perlahan tapi pasti gue pengen masuk ke L3, walaupun itu gak mungkin karena gue culun, jadi kayaknya gak mungkin L3, tapi gue bakal berusaha sebisa gue buat dapat ya minimal 15 tiap minggu lah. Soalnya itu hasil yang pengen gue raih tiap minggu. Jadi ya itu dia kayaknya buat video kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Dan apalagi ya, nggak ada lagi pengen gue ngomongin sih. Pokoknya Rashford bagus, Crespo bagus, timnya fun yang gue pakai minggu ini. Cuma sedikit kurang keberuntungan aja sih. Ya, jadi itu dia buat video kali ini. Terima kasih yang udah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.